Terima kasih Anda tetap disergap. Pemirsa, sepasang suami istri ditangkap polisi karena memproduksi minuman keras jenis arak di rumahnya. Dalam sehari diproduksi 100 liter arak. Untuk mengelabui petugas, produksi dilakukan saat dini hari. Minuman keras jenis arak yang siap dikemas ini diamankan aparat gabungan dari dapur seorang warga Perunggahan Kulon, Semanding, Tuban. Dalam setiap hari, dari dapur ini diproduksi 100 liter miras jenis arak. Pasangan suami istri yang memproduksi mengolah berbagai bahan pada waktu dini hari, sehingga tidak membuat curiga warga sekitar maupun aparat. Para tengkulak yang menjual ke berbagai daerah akan mengambil pagi hari saat warga sedang memulai beraktivitas dan dikemas dengan botol minuman mineral. Ya, sudah jadi TO yang bulan puasa kemarin kita juga ke sini, tapi barangnya tidak ada, ya kita kembali lagi ke sini. Tidak terjadi. Sudah pernah tertangkap, Pak? Belum. Tersangka pasangan suami istri pembuat miras dibawa ke kantor polisi terancam hukuman 10 tahun penjara. Barang bukti yang diamankan alat produksi miras, 4 drum baceman bahan baku miras, dan arak siap edar. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews, melaporkan.